kayak bahaya. Cuacanya itu mendung teman-teman, karena itu dari pagi itu hujan dan ini ada gerimis juga. Halo, aku akan mengajak kalian hari ini itu ke waduk tersembunyi yang ada di Wukaisa, Hong Kong. Jadi nama waduknya itu Ngawu. Ngawu. Lanjut ya. Tangga pertama, guys. Jadi ini di bawah rel kereta api. Lanjut sini. Ini kan dua jalur, kita belok kanan. Belok kanan, guys. Hari ini sepi karena mungkin cuaca tidak mendukung ya. Hujan, gerimis. Kadang hujan, kadang enggak. Ini hujan gerimis sih, saya pakai payung karena berkeringat, takut berkeringat terus kena air hujan itu bahaya, guys. Kayunya bagus ya. Nah, ini biasanya itu para orang tua itu jalannya di sini. Lihat kayunya itu kayak di mana ya? Kayak di luar-luar negeri sana selain Hong Kong gitu loh. Karena kayunya sama dan berbaris. Kalau freeway di tengahnya, oh pasti cantik ini. Nah, di sini kita itu belok ke sini. Pak Deven, Pak. Iya. Yeah. Di sini. Kaget orang soalnya sendiri. Emang kenapa kalau sendiri, guys? Jarang lihat orang hiking sendiri. Nah, ketemu sabak kayak gini tuh waduknya ke sana. Tapi kita lihat yang lagi viral zaman dulu. Sebelah sini. Konon ceritanya sih dulu viral air di sini. Kita lihat ya. Tada.
hati-hati. Nah, ini dibentuk itu kayak kolam ya teman-teman. Coba kita naik sebelah sini. Ada apa di atas? Oh, jadi sama. Nah. Oh, jadi airnya itu kayak sumur gitu loh. Kayak sumur gitu loh, guys. Jadi dibuat matanya kayak gini. Dia bersih, guys. Jadi ini benar-benar airnya bersih loh. Jadi kita balik ke persimpangan tadi menuju waduknya. Ini gerimis tapi ada mataharinya. Gerimis tapi ada matahari, guys. Tembus ke tanda ini tadi. Tanda ini apa ya? Nah, jadi kalau habis dari sini kita ke tengah, ke waduknya. Ini ke sini, ada tanda panahnya, teman-teman. Nah, buat ke sana, tapi ke sini. Kondisi tanahnya basah. Becek.
Jadi aku hikingnya sendiri. Biasa. Nah, ini ada persimpangan ini. Tapi kita ikutin aja yang ada tandanya. Hutan di sana itu suaranya rame. Kayaknya mendekati deh. Mendekati ya, guys. Au. Tersandung aku. Wajib waspada karena banyak bekas kaki. Banyak bekas kaki. Gelap gulita, guys. Nah, sudah terdengar suara, berarti kayaknya itu waduk, pinggir waduknya, guys. Berarti kita sudah sampai. Nah, wih, banyak yang mandi nih. Ini sebenarnya itu waduk kecil pas di tengah pegunungan. Tapi terkadang mungkin jarang sih yang menemukan lokasinya kalau benar-benar nggak dicari. Karena ini benar-benar waduk kecil, teman-teman. Ini pinggirnya, terus yang ini ada pantai sebelah sana sedikit. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat keindahan waduknya dan airnya hijau ya airnya ini, nggak tahu kenapa kok bisa hijau sama kayak daun. Dan ini benar-benar wow banget sih, waduknya kecil tapi wow. Dan di sana itu banyak orang mandi ya di sebelah sana sambil main ayunan-ayunan. Dan tengok sebelah sini juga banyak orang mandi, takut buat ngesut soalnya kan pada pakai baju itu, orang berayun-ayun itu nggak takut mungkin mereka itu anak bukan orang Indonesia ya. Keindahan mana lagi yang kita dustakan, teman-teman? Ya Allah, sungguh indah ciptaan alam ini, sungguh Allah Maha Kuasa, subhanallah, benar-benar indah, menyejukkan mata. Jadi kalau kita mau ke pantai sekecilnya itu lewat sini. Saya penasaran pengen lihat mereka itu main ayunan di kayu itu, taruh apa tali atau bagaimana itu. Tapi saya lihat dari kejauhan itu mereka pakai pelampung sih, ada juga yang nggak pakai pelampung. Jadi mari kita ngintip-ngintip, guys. Nah, jadi buat ngusutnya dari pakai tali seperti ini, terus talinya itu digantung di atas kayu. Mereka nggak takut, benar-benar nggak takut. Nah, seperti itu kayunya. Jadi saya balik aja. Nah, kalau kita mau ke atas air terjunnya itu kita lewat sini. Jadi kita naik. Banyak anak Filipina itu mandi, tapi ada pelampungnya sih.
pakai terjun-terjun segala di pohon kayu, pakai ayunan-ayunan. Sebenarnya sih biasanya itu dilarang mandi di waduk-waduk seperti itu. Jadi ini sumber waduknya itu mengarah ke sana. Thank you.
Jadi berkibar bendera 17 Agustus. Jangan lupa rayakan kemerdekaan Indonesia di tempat kalian masing-masing. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton vlog saya sampai selesai. Semoga kalian itu sehat selalu dan vlog saya itu membuat kalian terhibur dan kalian bisa menikmati alam di Hong Kong ini. Sampai ketemu lagi bersama saya di kesempatan waktu. Jangan bosan-bosan buat kalian like, subscribe, and comment di bawah dan share apabila video saya ini itu bermanfaat dan membuat kalian rileks di rumah. Tanpa kalian hiking, kalian bisa menikmati alam secara virtual dengan kalian main HP saja. Jadi jangan lupa ya, follow juga Bu Pensbek saya, Miss Rahma. Oke, sampai ketemu lagi bersama saya. Assalamualaikum, salam kemerdekaan Indonesia. Bye bye. Jadi ini cuma satu jalan. Jadi pulang itu saya balik arah. Saya balik arah dan kalian ketemu ini lagi. Sana tempat air yang viral itu di sini kita. Nah. Jadi kita kembali ke jalan raya. Selamat bertualang dan selamat mencoba hiking ke sini ya, teman-teman. Shoo-tah.